I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get the chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I... Timnas Indonesia dihantam badai cedera jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Badai cedera itu membuat 3 pemain absen dan 2 pemain mengkhawatirkan dalam daftar pemain Timnas Indonesia. PSSI resmi merilis daftar 27 pemain Timnas Indonesia, Sabtu, 2/11, yang dipersiapkan untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 27 pemain yang dipanggil, tidak ada nama Asnawi Mangkualam, kiper Hernando Ari Sutaryadi dan winger Malik Risaldi. Padahal Asnawi dan Hernando merupakan langganan Timnas Indonesia, sedangkan Malik sedang tampil impresif. Asnawi terpaksa absen memperkuat Timnas Indonesia karena cedera. Kapten Timnas Indonesia mengalami cedera hamstring saat memperkuat Port FC melawan Nahon Ratchasima pada tanggal 19 Oktober lalu. Sebelumnya pihak Port FC menyebut Asnawi akan absen selama 2 hingga 4 pekan. Hal yang sama dialami Hernando Ari yang harus absen memperkuat Timnas Indonesia karena mengalami cedera bahu kiri. Malik yang sempat bermain cukup apik ketika melawan Bahrain, Oktober lalu, juga harus absen karena cedera. Pihak Persebaya menyatakan Hernando dan Malik mengalami cedera saat melawan PSM pada tanggal 23 Oktober lalu. Hernando dan Malik dipastikan absen memperkuat Persebaya melawan PSIS Semarang di Liga 1 hari ini, Sabtu, 2/11. Selain 3 pemain yang absen karena cedera, ada 2 pemain lainnya yang masuk daftar pemain Timnas Indonesia yang rentan absen karena cedera. Ketiga pemain itu adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Justin Hubner. Jordi Amat harus dipulangkan ke klub usai laga melawan Bahrain, tanggal 10 Oktober lalu, karena cedera. Jordi tidak pernah bermain sejak kembali ke JDT. Sandy Walsh juga mengalami cedera usai melawan Bahrain. Pemain Cafe Mechelen itu kemudian tidak dimainkan Shin Tae-yong saat melawan China 5 hari kemudian. Sejak kembali dari memperkuat Timnas Indonesia, Sandy tidak bermain untuk klub. Dia hanya duduk di bangku cadangan ketika melawan Cafe Kortrijk dan FC Vedender, dan kemudian tidak masuk skuad saat melawan La Louvière. Sementara Justin Hubner kembali ke skuad Timnas Indonesia setelah absen melawan Bahrain dan China karena cedera. Hubner melalui akun Instagram miliknya memastikan dirinya dalam kondisi terbaik jelang memperkuat Timnas Indonesia. "Saya kembali," tulis Hubner melalui Instastory sambil mengunggah foto mencetak gol dalam sesi latihan Wolverhampton U21. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Jepang pada tanggal 15 November dan kemudian menjamu Arab Saudi pada tanggal 19 November.